Seorang peguam bela kes saman RM100 juta atas kematian Altan Tuya Sharibu mengasak sepupu mendiang dengan mempersoalkan mengenai gambar yang dikatakan memaparkan bekas Perdana Menteri Najib Razak itu memang benar-benar wujud. Manjit Singh Dillon yang mewakili bekas kekasih Altan Tuya, Razak Baginda mendakwa Burma Oyen Chimek berbohong mengenai gambar itu. Burma mengesahkan di mahkamah semalam Altan Tuya telah menunjukkan kepadanya gambar yang memaparkan Altan Tuya, Razak dan Najib bersama-sama. Manjit memulakan soalannya dengan mengesahkan Burma telah bertemu Razak Baginda sebanyak 3 kali di Hong Kong, Shanghai dan Singapura antara 2004 dan 2005 serta telah meluangkan masanya bersama Razak dan Altan Tuya. Beliau kemudian bertanya mengapa Burma telah bertanyakan Altan Tuya siapa lelaki dalam foto itu walaupun mendakwa telah mengetahui dan bertemu dengan Razak. Mari kita saksikan dialog antara mereka. Soalan kemudiannya beralih kepada anak-anak Altan Tuya. Kemudian Manjit bertanya Burma mengenai foto yang dikemukakan oleh plaintif yang dikatakannya sama dengan foto Altan Tuya yang ditunjukkan kepadanya. Burma berkata wanita itu dalam foto itu bukanlah Altan Tuya dan ia adalah pekerjaan Photoshop terburuk yang pernah dilihatnya. Dia berkata gambar itu kelihatan tidak benar kerana lelaki itu tidak melihat kamera. Dalam gambar asal mereka semua tersenyum, kata Burma. Bagaimanapun, dia berkata kedua-dua lelaki dalam gambar palsu itu, Najib Razak dan Razak Baginda adalah jelas merupakan lelaki yang sama yang dilihatnya dalam foto asal. Dia juga mengatakan yang foto asal sudah tidak wujud lagi. Peguam kanan Persekutuan Jasmine Hamizah Jaafar kemudian bertanya di mana gambar itu sekarang. Burma berkata dia tidak tahu. Saya diberitahu oleh Encik Ang bahawa foto itu bersama Altan Tuya ketika dia datang ke Malaysia pada Oktober 2006. Encik Ang berkata dia melihat foto itu juga, kata Burma. Ang merujuk kepada Ang Chong Beng, penyiasat persendirian yang diupah oleh Altan Tuya. Burma berkata terdapat foto lain dari percutian Altan Tuya ke Paris, termasuk gambar-gambarnya di luar butik Louis Vuitton
dan Altantuya dan Razak Baginda di dalam kereta Ferrari. Foto-foto ini katanya masih ada bersama keluarga Altantuya di Mongolia. Najib semalam mengulangi penafiannya bahawa beliau difoto bersama Altantuya dan mengatakan dakwaan Burma merupakan suatu pembohongan. Saman CV bernilai 100 juta ringgit ini difailkan keluarga Altantuya pada tahun 2007, setahun selepas kematiannya. Komando polis Azila Hadri dan Sirul Azhar Umar didapati bersalah membunuh Altantuya oleh Mahkamah Persekutuan pada Januari 2015 dan dijatuhi hukuman mati. Razak Baginda yang dituduh bersubahat dengan dua bekas pegawai polis dalam pembunuhan itu telah dibebaskan. Pembicaraan berlangsung esok dengan keterangan dari bapa Altantuya, Syaribu Setef.